ya. Tapi tahu percaya nggak sih dengan mitosnya yang enggak, enggak. Kunci percaya sama Feng Shui, Mbak. Zodiak, saya percaya loh gitu. Kunci, kemarin kan sempat ada cerita kamu ditarik ibu-ibu itu. Kalau dia nangis gimana, maraton kemarin. Oh, enggak, aku ditarik. Pas ditarik ibu-ibu, aku mau nangis dulu aja. Itu namanya mungkin dia gemas ya, offense, itu mah gak masalah. Tapi yang aku masalahin itu kalau misalnya kena ke area-area sensitif ya, aku tidak menyalahkan siapapun itu. Mungkin itu karena ke tempatnya itu ramai banget, gak kondusif. Dan aku juga ngerasa bodyguard sama pengamannya itu udah melakukan pekerjaan yang dengan baik. Jadi aku gak mau menyalahkan siapapun, aku mau jadi awareness aja kalau misalnya kalian ngelihat idola kalian ngelihat orang yang kalian suka, atau ngelihat anak kecil yang kalian gemas, kalian suka, tolong banget jangan asal pegang, jangan asal, aduh pokoknya tuh tangan aja tuh sebenarnya nggak boleh, apalagi orang yang gak kita kenal gitu. Bahkan kenal pun ada orang yang nggak suka dipegang. Sebenarnya itu agak sensitif sih, aku cuma pengen ngasih tahu di situ bukan masalah aku kena ini itu, sebenarnya masalah tolonglah pengertiannya gitu loh. Jangan asal megang orang, asal teriakin orang. Aku sedihnya di situ, dan pas aku jadikan ini sebagai peringatan gitu ya, orang malah membalikan faktanya, jadi aku yang salah. Entah itu mulai dari pakaian, mulai dari keamanan, mulai dari tim aku semuanya disalahkan. Berarti aku itu aneh banget sih. Tapi respon umum kemarin sama kejadian itu di mana, di tempat ya, sebelum di tempat? Respon di tempat, sebenarnya aku berusaha profesional aja ya mas. Itu aku nangis di dalam tenda, mungkin yang itu kalau misalnya kira itu nangis di dalam tenda. Itu tuh banyak yang ngeliat dari tandanya tuh dibuka-buka dari bawah, jadi itu gak sengaja direkam. Dan aku masih berusaha untuk kerja sampai selesai nih, ya kita senang-senang aja, happy-happy aja. Sebelumnya tuh juga aku harusnya dan naik ke atas panggung, berikan speech lah atau gak kita mungkin nyanyi bareng lagi-lagi itu, tapi karena tidak kondusif aku gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana, bahkan masuk mobil yang untuk balik ke hotel aja susah, jadi kita langsung pulang. Ayo sempat nulis status pengen matahin tangan itu emang bentuk kesalahan atau seperti apa? Itu kan pijit banget, gak kabel-abel deh nih. Kalau nggak salah, kemarin jangan ada ya, katanya nyindir kamu, Ti.